mengemudi untuk evakuasi di darat. Jika diperlukan evakuasi, segera menuju ke pintu darurat dan tinggalkan barang-barang. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat, 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan, dan 4 jendela darurat di atas sayap pintu darurat di bagian depan dan belakang. Dilengkapi alat peluncur yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Perahu karet berada di kompartemen atas bagian depan dan tengah pesawat. Jika diperlukan saat evakuasi, ikuti petunjuk dari awak kabin. Saat pendaratan darurat, jangan panik. Kenakan sabuk pengaman, ratkan, dan bungkukan pada tanda. Jika harus mendarat di air, lampung terletak di samping atau di bawah tempat duduk.